Kakak malam. Kandung lu ubi kak? Hah? Kakak kandung ubi? Ubi itu ubi? Itu kalahnya. Nah ini udah pernah belum? Gak ada duit dapat kawin, dapat istri? Kawin masal. Kandungnya lah. Orang lu takut dengan orang kamar. Makan dia. Wah, dia makan gajah. Gajah katanya. Bandung dia makan dia roti. Anak Bandung dia naik wah. Ini bau kotak orang gajah. Iya, iya. Jadi bahasa daerah itu kalau sama kan. Iya, iya. Bahasa daerah kan sama kan bisa berkelahi. Iya, iya. Minumnya apa? Mau minum apa nih? Ada minum enggak sini? Ada minum, Pak Arifin. Haus enggak? Enggak. Enggak haus. Enggak jual minum, Pak. Ada warung kopi itu? Sudah. Beradirnya. Mau boleh ngopi? Enggak. Minum mesti air, enggak ada ya. Kita enggak ada air juga. Apa beli aqua, ada aqua. Ini aku bang lah tunggu ini kan terlalu. Nah. Ini dah lama-lama ini. Heeh. Cucu cari. Oh, cucu cari. Oh, nek mana dah. Begitu ini buat cucu Paripin aja, Pak. Itu buat cucu. Nah, saya ngambil cucu saya sekolah. Enggak balik kantor sana kan. Cucu yang di rumah nanya. Oh, nanya. Mama mana Datuk pergi gitu. Heeh. Oh, Datuk Arifin pergi gitu ya. Tak pikir di rumah tidak ada orang. Iya, iya, betul. Sendiri sama nenek lah. Nah, saya keluar ke rumah ini cari, Nek, mana Datuk Nek itu? Iya, iya. Mamaknya kerja, bapaknya kerja. Iya, iya, betul. Jadi dia dekat sama ini duduk itu. Oke, Pak Arif belum, Pak Arif ya. Pantas saya belum balik. Apa? Tunggu Pak Arif, habis ini Pak Arif ya. Ya, kita berangkat duluan ya. Ini buat Pak Arif aja. Makasih banyak Pak Arif ya. Sudah bantuin, semoga ada umur temu lagi. Tambah akal, mudah-mudahan saya nambah akal yang ketemu Pak Arif. Pak Datuk, makasih Pak ya. Semoga ya, tambah laris, banyak dapat rezeki. Ya. Kita lihat dulu. Pinter juga Pak Arifin. Pinter begitu emang. Pisang goreng, nasi kuning, bubur pedas. Halo. Gitu Pak, jadi kenal kan Pak Arifin. Coba kalau kita nggak ini kita kemana nih Pak? Ya ke arah cari aja ke sana lagi, yang kira-kira ada aja. Serdam kuliner Lamongan Seafood. Coba kan jadi kenal sama Pak Arifin, kenal di sini ya nggak? Ini kenal cerita. Kalau kita apa kan nggak kenal kan? Masa orang ditegur, orang nggak mau jawab juga apa urusannya kan? Nah itu maksud saya, Pak Arifin. Oh komplek Permata ini katulistiwa ya? Ya inilah Serdam. Ini sagu tutup tapi serba 5.000. Burger udah ada. Ini macam bedak tuh udah banyak tuh. Nah ini apa? Pentol kuah. Barokah. Ini kasur yang jual Pak itu tadi tuh. Oh iya. Kasur katanya. Ini sejadah. Sejadah. Makan nasi kuning, bubur ayam, udah bilang. Ini Lamongan. Air tahu. Gorengan Al-Fatah. EKJ Elektronik. Oh, ini apa dijual ya? Pas apa nih? Serdam udah jatuhnya. Emang ekonomi lagi susah sekarang kan? Iya Pak. Benar kan? Banyak toko tutup. Banyak toko tutup. Banyak yang mau jual. Banyak mau jual. Yang bikin pun susah laku. Susah laku. Mau jual tanah pun nggak ada yang beli. Iya. Ya orang nggak berduit. Gak tapi dia pikir rugi kan? Pajaknya lagi Pak. Mahal, iya. Nggak dibangun pajak. Bayar terus. Kalau perlu duit nggak bisa. Cepat. Ayam goreng Upin Ipin. Ini apa nih? Pentol nih Pak. Oh pentol itu. Dango satu. Tuh pada tutup tokonya nih, nggak buka kayak ini kan? Nggak. Bukan gara-gara udah sore bukan kan? Ini juga pada banyak yang tutup aja. Kalau kayak gini bukan kayak di Pontianak ini, kayak di mana aja di Jakarta di mana-mana juga kayak gini juga modelnya. Iya Pak ya? Iya iya. Sekarang emang di mana-mana di Indonesia kayak begini. Toko itu, ruko apa segala. Itu pengaruh dari mana tuh Pak sebenarnya? Ya nggak tahu. Orang pada ngikut-ngikutin bikin ruko gitu di daerah pembangunan. Ya, ini pelan-pelan nih apa nih Pak? Lamongan apa Lamongan? Lamongan. Oh, Mitiau ada bebek. Oh, ini apa nih Amelia apa nih? Martabak.
jual rumah. Ini apa nih? Tayar tebu. Nah, ini melawan arus kecil-kecil, udah pinter melawan arus ya. Mana lagi? Permata Indah. Ini apa nih? Ayam pangkong. Ayam pangkong apa maksudnya? Ayam itu Pak, kayak tadi ayam geprek di penyet gitu, ayam penyet. Oh, namanya bahasa pangkong. Bahasa penyet itu kan pangkong sih, Pak. Oh. Green River namanya. Cilok bumbu kacang. Dekat hotel kita, Pak. Hah? Enggak ada lagi. Dekat sini. Enggak ada lagi, Pak. Enggak, bukan hotel, kita kan ke itu dulu, iya, apa? Nah, vihara. Viharanya ke arah sana, Pak. Oh, iya. Muter aja kita ya. Heeh. Enggak bisa lewat sana? Enggak bisa, Pak. Mentok. Maksudnya muter dalam sini? Enggak bisa, enggak ada jalan. Enggak ada. Muter kita ya. Iya. Boleh arah ya. Udah enggak ada makanan kayaknya. Heeh, enggak ada. Udah sore juga ya. Tanya meninggalkan Pontianak yang lucu-lucu orangnya, nak ketemu Pak Arifin gitu ya. Suka taklid ya, Pak? Suka apa? Bertaklid. Taklid namanya. Taklid itu apa? Istilahnya sudah apa ya? Bercanda. Teki gitu tuh. Oh, ini apa kiri apa nih? Ini kayak pentul kuah juga nih, Pak. Pentul kuah nih. Oh, pentul kuah. Laku pentul kuah sini. Oh, ini perumahannya lain-lain. Ini saya kira satu, ini Gria Pesona. Lain-lain, Pak. Lain-lain developer yang lain-lain, Pak. Hmm, kira satu developer, ini Grand River. Cluster-cluster gitu ya. Dulu ini kebun rambutan paling banyak sini, Pak. Oh, kebun rambutan? Apa airnya bagus ini, enggak? Jahat. Sama aja. Sama aja. Cuman ini tanah gambut sih, Pak. Maka airnya hitam. Oh, Pontianak semua airnya gambut? Gambut. Kalau airnya gambut, kuat gambutnya sini. Jadi kalau mau bikin rumah itu diuruk dulu. Ini ya. Villa Gading Mansion 2 gitu. Ini semua dari air hujan apa pam sini udah? Air hujan nih, Pak. Air pam juga masuk ya. Nah, itu apa Lamongan unik. Itu mending kita lewat sana, Pak. Sini kan kita udah lihat. Masuk aja sana. Boleh. Cepat tuh aus motor. Selalu kayak kita cari